Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Fahim. Dan hari ini kita ada video yang ramai nanti-nantikan, iaitu nyah kotak dan pandang pertama Asus ROG Phone, iaitu sebuah peranti mercu yang memfokuskan permua ataupun orang panggil sebagai gaming smartphone. ROG, kalau korang nak tahu, bermaksud Republic of Gamer. Dan Asus ROG adalah satu brand yang memfokuskan gaming baik daripada laptop, kerusi dan banyak lagi aksesori lain. Jadi, tanpa membuang masa lagi, mari kita nyah kotak Asus ROG Phone ini. Tapi sebelum kita nyah kotak, kalau korang tengok, kotak dia sangat unik. Bukan macam biasa bentuk petak ke berbagai. Bentuk ni memang lain daripada lain. Ada rekaan yang lebih ranggi, yang nampak agresif. Ada logo ROG kat depan. Yang atas ni macam ada kemasan aluminium yang menulis sebagai ROG Aerodynamic System. Nampak cool gila kan? Jadi, mari kita tengok apa yang ada dalam kotak ni. Okey, buka je kotak, kita ada Aeroactive Cooler, iaitu kipas penyejuk untuk sejukkan peranti bila panas atau main game. Kita ada ROG Phone itu sendiri dan kita ada aksesori pengecasan. So, kita keluarkan handphone. Keluarkan kipas ni dan keluarkan aksesori ni. Okey, sebelum kita letak kotak ni ke tepi, mari kita tengok satu kompartmen rahsia. Ada laci kat bawah ni, laci rahsia, iaitu tempat yang di mana set Malaysia punya ROG Phone akan sediakan satu kerangka pelindung. Okey, tapi sebab ni unit ulasan, kami tak dapat lagi kerangkanya. Tapi untuk mana-mana pelanggan yang membeli ROG Phone ni akan dapat. So jangan risau. Okey, tadi saya cakap kerangka tu akan dapat kalau korang beli secara rasmi kat Malaysia je . Untuk set yang bukan official mungkin tak akan dapat casing. So kita tengok dalam kotak ni, yang sepatutnya adalah pengecas pantas yang dinamakan sebagai Asus Hypercharge berasaskan Qualcomm QuickCharge 4.0. So kita ada pengecasan itu sendiri menggunakan Type-C to Type-C. Ada logo ROG kat depan dan juga ada logo Asus. Kalau ikut dalam website Asus, dia kata pengecas ni mampu mengecas peranti pada tahap 20W. Okey, kemudian kita ada kabel Type-C to Type-C yang braided. Maknanya kabel macam ni akan tahan lasak. So ni agak menarik, kita jumpa kabel yang macam ni, rasa premium. Kemudian kita ada lagi, ini adalah pelindung untuk port yang akan saya terangkan lagi. Ini satu aksesori ekstra untuk kita tutup port Type-C yang ekstra tu nanti. So kejap lagi saya akan tunjukkan kat mana benda ni pakai. Okay, ini adalah tadi yang saya cakap kan, Aeroactive Cooler, iaitu aksesori penyejuk. Okay, dia gunakan dua Type-C kat sini. Ini kita boleh adjust. Ada logo ROG dan kipasnya ada kat bahagian dalam ni . Kejap lagi kita akan pasangkan. Mari kita balik kepada Asus ROG Phone itu sendiri. Okey, nampak cool kan handphone ni? Kita ada logo ROG. Okey, logo ROG ni akan menyala . Dia ada RGB sistem yang ditambahkan sebagai Aura RGB. Okey, dekat sini ialah di mana diamnya sistem penyujukan yang dinamakan sebagai Game Cool Vapor Chamber. Dia menggunakan 3 lapisan sistem penyujukan. Jadi bermakna ia lebih efisien berbanding dengan mana-mana peranti permua yang lain. Ni ialah pengimbas sejadinya. Bentuk pelik sikit sebab dia nak selarikan dengan rekaan yang ranggi kat sini. Ni adalah sistem dual kamera yang menggunakan 12 dan 8 megapiksel, satu lensa biasa, satu lagi lensa sudut lebar 120 darjah. Okey, kemudian dekat depan ni ialah dia punya screen yang digunakan AMOLED 90Hz dengan masa respons 1 milisecond. Itu sangat menarik. Jadi kalau korang main game macam PUBG ke, akan jadi sangat lancar dan memuaskan, ataupun nama lainnya bermain permua dengan mengasyikkan. Okey, dekat sisi ni ialah dua port USB-C. Saya akan buka getah ni tadi. Ni getahnya yang kita dapat ekstra tadi ni sebab dia kecil kan, senang hilang. Okey. Dua port Type-C sini ialah satu kita boleh gunakan untuk pengecasan, lagi satu tu tak boleh. Malahan dekat plastik tadi dia ada bagi amaran jangan cucuk kabel Type-C kat sini sebab dia hanya untuk aksesori Type-C-nya sahaja. Okey, bawah ni adalah port Type-C biasa. Kita masih ada lagi earphone jack. Yeay, kat situ. Okey, kat sini ada butang kuasa dan juga butang aras suara.
Kamera swafoto pula ialah 8 megapiksel dan satu tambahan lagi. Skrin AMOLED ni tadi, selain daripada 90Hz dengan 1 millisecond response time, dia juga menyokong kandungan HDR. So kalau main PUBG, kita boleh set tetapan HDR, tengok Netflix pun dia akan jadi menarik. Kalau korang perasan ada warna oranye dekat sini, ini adalah pembesar suara stereo eh. Dia macam Razer Phone, macam Pixel 2. Tapi kalau ikutkan apa yang Asus kata, kualiti pembesar suara ni akan lagi menarik berbanding peranti lain. Okey, mari kita tengok fungsi menarik dalam Asus ROG Phone ni. Dia masih menggunakan Zen UI tapi diubah suai hanya untuk ROG Phone. Contohnya fungsi yang menarik adalah Game Center. Dalam Game Center ni banyak ciri untuk menaikkan lagi prestasi ataupun kita nak boost the performance of the device. Cara untuk pakai Game Center ni, kita tekan button kat sini yang tulis X Mode. Tekan tu nanti dia akan menyala. Kita akan tengok dia punya tahap GPU. GPU, CPU, berapa RAM yang digunakan dan juga berapa storan yang digunakan. Kemudian kat bawah ni kita boleh aktifkan kelajuan kipas aeroactive cooler tadi. Dan juga boleh kawal RGB aura yang kat belakang ni. Tengok tak? Kita ada lighting synchronization dalam app ni. Bermakna kita boleh ubah warna lampu ni ikut permua yang kita mainkan. Menarik kan kat situ? Saya lupa cakap tadi, Asus ROG Phone ni adalah 128GB dan 8GB RAM. Okey, kalau korang nampak kat sini ada satu tetapan fan speed kan, itu adalah gunanya aeroactive cooler ni. So kita akan gunakan port Type-C 2 kat sini. Cocokkan. Lampu RGB logo ROG ni akan dipindahkan kepada aksesori aeroactive cooler ni pula. Dia kat bahagian sini. Dekat game setter ni kita ada fan speed. Kat sini kita boleh adjust teman kelajuan kipas tu, kita nak laju ataupun perlahan, nak automatic ataupun nak manual. Kemudian menariknya, bawah ni ada earphone jack dan juga lagi satu port Type-C untuk kita charge. Seperti yang saya kata awal tadi, Asus ROG Phone menggunakan Asus HyperCharge sebagai sistem pengecasan pantas mereka. Jadi tiada masalah untuk bermain permua sambil mengecas peranti dalam keadaan yang selesa seperti ini. Baiklah, mari kita bercakap mengenai rekaannya, bahan binaan dan juga kemasan. Asus ROG Phone menggunakan gabungan kaca dan juga aluminium, dan satu lagi bahan menarik ialah nikel. Bahagian kipas ni Asus menggunakan nikel kerana bahan aluminium tidak dapat menghasilkan rekaan seperti ini, hanya nikel saja. Dan juga nikel ni adalah lebih kukuh, maknanya ia sukar untuk kemek ataupun bengkok. Okey, kemudian kalau anda lihat bahagian atas ni, kita nampak rekaan yang agresif, yang nampak ialah satu peranti yang memfokuskan gaming. Okey, bahagian hadapan, kacanya digunakan ialah Gorilla Glass 6. Tak banyak lagi peranti yang dah keluar sekarang menggunakan Gorilla Glass 6. Di sisi bahagian butang kuasa dan juga arah suara, ada satu lubang dan juga satu rekaan logo yang lebih agresif, di mana ini adalah untuk air trigger. Air trigger ini membenarkan pemain untuk mengawal permua, dan pemain pula boleh tetapkan air trigger ni untuk mengawal bahagian mana dalam skrin. Misal kata di dalam PUBG, sini adalah lari dan sini adalah untuk menembak. Pemain boleh tetapkan tembak adalah di sini dan lari adalah di sini. Jadi tiada masalah di situ. Selepas tarik daripada notification center tadi, kita akan ada game genie. Dalam game genie kita ada macro, speed up, air trigger, record, live, search dan juga display scaling. Air trigger ni ialah di mana pengguna boleh tetapkan untuk menekan sisi ni untuk buat apa. Macam seperti ini, saya tetapkan untuk mengaktifkan fungsi menembak. Jadi dua jari di atas ni menembak dan lagi dua jari ialah untuk kawalan dan juga berlari. Anda akan lihat ada warna biru dan warna merah, iaitu L1 dan R1. Biru adalah L1, iaitu left one, dan merah dan R1, iaitu red one. Jadi itu sahajanya kotak dan pandang pertama Asus ROG Phone. Untuk info tambahan, Asus ROG Phone adalah telefon pintar pertama dalam siri produk ROG. AMOLED screen ni pula dengan 90Hz adalah skrin AMOLED pertama dengan 90Hz dan juga 1 millisecond response time. Asus ROG Phone boleh dikatakan adalah sebuah telefon pintar permua yang agak menarik. Seperti kemampuan untuk menggunakan kipas penyejuk, fungsi air trigger yang memberikan pengalaman yang mengasyikkan ketika bermain permua, dan juga Snapdragon 845 yang telah dilewah jam kepada 2.96GHz, iaitu sama dengan Snapdragon 850 yang dibina untuk Windows 10 Always Connected PC. Jadi itu sahaja daripada saya, Fahim. Jumpa lagi dalam video Aman akan datang. Assalamualaikum.